Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pelebaran jalan, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ini adalah pelebaran jalan di daerah Bangkalan. Mulai dari selokannya dulu, nanti di aspal ya. Hari ini kita jalan-jalan santai sore hari, ngabuburit teman-teman ya, menuju ke area Tanah Merah. Di sana kemungkinan rame teman-teman ya. Hari ini mendung, cuaca habis hujan, jalan padat merayap seperti ini. Ini belum waktunya mudik loh, udah kayak gini guys jalannya. Samping kanan adalah bebek Suramadu 12.000 teman-teman, yang baru ya. Ini kalau pelebaran jalan hari raya Idul Fitri belum kelar, udah ini macet. Siap-siap warga Madura yang ada di perantauan, siap-siap macet kalau nggak selesai. Beneran. Siap-siap macet kalian ya. Ini masih digarap. Ini arah menuju ke Pasar Tanah Merah, jalur Pantura, Pamekasan, Sampang, Sumenep. Lewat sini jalan satu-satunya. Ada jalur lagi cuman kecil, guys. Jalur selatan sama jalur utara. Bismillah, bismillah, bismillah. Biasanya di sini yang rame, cuk. Kok sekarang sepi ya? Aduh, pada kemana semua orang-orang ini? Di sini nih biasanya sampai biasanya tempat anak-anak pada nongkrong, bos. Motor-motor ban cacing di sini semua biasanya. Kok sekarang nggak ada ya? Ah, pada kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kok sepi. Padahal ini masih jam 5 loh, guys. Apa mungkin karena habis hujan? Tuh, ada kan? Pada nongkrong-nongkrong di pinggir jalan itu ngapain coba? Ya, di sini ya rame ya. Pasar nih, pasar apa namanya, Tanah Merah. Nih, ini suasana ngabuburit. Mun kocan orang Madura, kalau orang Madura bilang itu nyari malam, teman-teman. Ya, sepi. Padahal masih jam 5 ini. Biasanya rame loh, bos. Mungkin karena habis hujan ya. Jadi pada males keluar. Seperti ini suasana, kondisi. Gua putar balik aja ya, pulang. Di sini udah masuk buka puasa, teman-teman. Terputar balik. Loh, kok banjir, bos?
seperti ini teman-teman. Ini Masjid Tanah Merah. Gapuranya baru, guys. Saking lamanya nggak pernah kesini. Udah lama nggak jalan, nggak ngevlog. Apa itu namanya? Habis kecelakaan, teman-teman, nggak bisa pakai motor, nggak bisa jalan. Ya, mau gimana lagi? Ya, alhamdulillah masih diberikan kesempatan hidup ya sama Allah Subhanahu wa taala. Bisa menikmati indahnya bulan puasa ini. Semoga masih bisa terus dan terus sampai ke bulan puasa selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti ini situasi kondisi. Area Tanah Merah Bangkalan Madura. Posisi mau buka puasa. Dingin, bos. Gila, hawanya udah kayak di Batu, Malang. Dinginnya gak karuan. Gue pakai kolor aja ini. Seperti ini teman-teman ya. Aduh, dingin, gua gak bisa ngomong, cuk. Nih motornya baru keluar, motor cacingnya, bos. Motor-motor cacing pada baru keluar. Biasanya di sini semua, guys. Motor-motor Vixen gitu. Dah, kok begini? Kok begitu? Pom bensinnya tutup, bosku. Menjelang buka puasa tutup dong. Mana ini daerah masih Tanah Merah sih ya. Oh, bukan, cuma aja ya perbatasan. Dingin. Ini kemungkinan hasil gambar gelap, teman-teman. Karena mendung ya. GoPro itu kelemahannya di cuaca kalau mendung. Kalau pas lagi matahari terik ya, hasilnya bakalan bagus nih GoPro. Cuman kalau mendung ini kelemahannya. Pas posisi gelap. Nah, ini baru keluar semua. Apa gue kesiangan? Terlalu siang. Apa ya? Gimana ya? Padahal udah jam mau buka puasa loh ini. Udah mau 6:30.